Yuk, lagi ada di kebun nih guys. Nah, kita lagi ada di kebun. Ini ada pohon red pamelo ya. Jenis jeruk red pamelo. Tuh, buahnya masih kuning. Sedangkan ini nanti bisa berubah warna jadi merah ya, semburat agak orange ya untuk red pamelo. Ini masih belum matang ya, belum begitu matang, jadi warnanya masih kuning. Dan ini mungkin kurang penyinaran yang menyebabkan ini buah ini harusnya sudah agak semburat merah. Untuk bentukannya ya seperti ini ya, beda kayak jenis pamelo umumnya atau pamelo madu, dia lebih lonjong gini, lebih lonjong. Nah, untuk red pamelo ini teman-teman berasal dari Thailand. Lagi berbuah banyak sekali ini. Untuk red pamelo. Jadi jenis buah jeruk pamelo itu ada sekitar ada 4 ya. Pamelo biasa, pamelo madu, sama pamelo mini, sama ini ya, red pamelo ya. Ini belum menunjukkan warna merahnya, masih berwarna kuning guys. Kita akan reviewkan red pamelo ini ya, nonton terus sampai habis di video Wijaya ini. Yang ini jenis jeruk red pamelo guys, tuh ukurannya cukup besar ya. Nah, cukup besar, tapi dibanding varietas pamelo dia lebih kecil ya. Pamelo itu jeruk Bali guys. Nah, ini berasal dari Thailand ya untuk jenis red pamelo ini. Ada ya, ada yang saya lihat itu, ada yang pernah ya saya lihat itu, ada yang di daerah Jogja itu dia udah semburat merah kulit buahnya. Ini masih kuning ya, mungkin nunggu beberapa minggu lagi dia bisa berubah jadi merah ini kulit buahnya. Kalau segini masih asam ya untuk rasa buahnya. Ini nanti dalamnya berwarna merah guys, daging buahnya. Bisa dimakan langsung atau dibikin rujak, gobet, atau minuman ya untuk jenis red pamelo ini. Tuh. Dia mempunyai struktur daun yang berdekat-dekatan ya. Tuh. Nah, seperti ini guys. Ada geriginya ya. Sampingnya ya. Ya mungkin warnanya masih kuning ya guys. Mungkin karena masih pembuahan sekali ya. Biasanya di pembuahan ketiga ini baru keluar agak kulit merahnya ya. Kedua ketiga ini keluar agak merah. Untuk usia tanam pohon ini udah 3 tahun ya guys. Red pamelo ini termasuk jenis jeruk cukup susah didapat alias cukup langka di Indonesia. Tapi di negara aslinya Thailand ya enggak langka ya guys. Kalau di Indonesia kan belum banyak orang yang mengetahui jenis-jenis jeruk red pamelo ini ya. Tuh. Bergerombol, suka doyan panas, harus panas full sinar matahari teman-teman. Ini awalnya hijau ya, terus menguning ya kulit buahnya. Nanti kalau udah agak sekarang matang banget ini berubah jadi orange kemerahan guys.
Itu rasa buah asam ya. Asam sedikit manis. Lebih banyak asamnya sih. Tuh red pomelo ini. Nah guys, itu tadi ya kita udah reviewkan tentang jenis jeruk red pomelo tuh lagi di planter black. Ini ukuran sekitar 70 meter ya, milimeter ya untuk planter blacknya tuh. Untuk ukuran daun seperti ini ya guys, sangat-sangat kita bisa lihat ada geriginya ya tuh. Ada geriginya. Samping daunnya ada geriginya untuk jenis red pomelo ini rata-rata. Kalau pomelo biasa dia tidak ada geriginya ini. Cuma bulat dan ada bokongnya gini ya, tapi nggak ada geriginya kalau jenis pomelo biasa. Kalau red pomelo ada geriginya. Oke, sekian di video Wijadari membahas tentang jeruk red pomelo. Semoga menambah wawasan seputar buah-buahan. Next kita akan review buah jenis buah apa lagi ya. See you.